Cepon, enak aja ya punya tempat yang kayak jadi duit. Iya, so sensi dah lu. Dasar penyanyi kampungan, gak terdiri banget. Lu pergi dari sini, pergi gak? Eh, Banci, ini jalanan punya negara. Hah? Bukan punya emak lu. Eka gak punya emak kayak lu. Eka punyanya mami. Mami. Enak aja lu, kurang ajar. Eh, gak boleh. Eh, lu yang pergi dari sini, lu mau lawan gue. Pergi gak? Lu mau lawan gue. Pergi gak? Lu lihat tuh. Lu lawan gue. Kenapa? Lu mau lawan gue juga. Ya Allah, kenapa hamba ya Allah? Ma, 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 untuk mau ngeluarin darah lagi ya Ma? Ujang, Sari, Ma nggak apa-apa. Kak Kokom, bawa mau ke rumah sakit. Batuk mah ngeluarin darah lagi. Aduh, ini kenapa lagi sih? Baru aja saya pulang udah dipusingin lagi. Ma nggak apa-apa, Kom. Ma bohong. Ma lagi sakit, Kak Kokom. Ayo dong. Iya, Kak Kokom. Mendingan kita bawa Ma ke dokter saja. Dokter? Pikir pakai otak. Mau ke dokter duit dari mana? Dari langit? Hari ini kita nggak dapat duit. Dikejar-kejar kamtip, tahu nggak? Mau makan aja susah ngomong ke dokter. Sain aja. Udah, Jang. Sari, jangan nangis. Ma nggak apa-apa, ya. Hekom, bayar dong utang kamu. Yang kamu pakai buat bayar listrik. Kamu tuh udah diutangin, nggak tahu diri juga, ya. Amat sibuk, Kiken. Utang, utang, utang. Saya lagi pusing. Jangan bikin saya tambah pusing. Saya ada duit. Jadi kapan kamu mau bayarnya? Setiap ditagih, selalu gak ada uang. Malah marah-marah. Makanya kalau cari kerja tuh yang halal, biar dapat duit. Jangan jual pinggul sama pantat. Bikin laki-laki punya pikiran ngeres. Amit-amit. Heh, dengar ya. Mau saya jualan pinggul kek, mau saya jualan pantat kek, suka-suka saya dong. Jangan mulut kamu ya. Kamu banyak ngomong ya. Udah ngutang gak tahu diri. Bayar utang kamu pakai duit, duit. Jangan pakai mulut doang. Alah, sombong amat sih Bu Kikin. Emangnya berapa sih utang saya? 200 ribu kan? Kalau cuma 200 ribu, saya mampu Bu Kikin. Nanti saya bayar, saya bayar. Awas kalau kamu bohong ya. Kamu akan nyesel. Dan semua orang kampung tahu siapa kamu yang sebenarnya. Dasar gak tahu diri. Pih. Aku bersumpah. Aku akan jadi orang kaya. Aku harus jadi orang kaya. Nanti tidak akan ada yang bisa melecehkan aku. You. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Koko Marikom, undur diri. Hidup Koko Marikom! Hidup Marikom! Enak aja ya punya tempat yang jadi duit. Iya, so sensi dah lu. Dasar penyanyi kampungan, gak terdiri banget. Lu pergi dari sini, pergi gak? Eh, Banci, ini jalanan punya negara. Hah? Bukan punya emak lu. Eka gak punya emak kayak lu. Eka punyanya mami. Mami. Enak aja lu kurang ajar. Eh, gak boleh. Eh, lu yang pergi dari sini. Lu mau lawan gue. Pergi gak? Lu mau lawan gue. Pergi gak? Lu lihat tuh. Lu lawan gue. Kenapa? Lu mau lawan gue juga. Nih, tuh. Lu lawan gue kalau berani. Jangan berani lagi lu berdua. Pergi lah. Lepai. Jangan. Kamtip. Ujang. Sorry. Kamtip. Lari. Kamtip. Kamtip. Lari. Nama aku sekarang udah ganti, Sandra, Sandra Belok. Nama kamu ganti juga? Iya.
Ya udah deh, ceritanya panjang. Ayo aku anterin pulang yuk. Iya, iya, iya. Maaf ya. Hebat kamu, Jum. Sekarang, Jum. Udah jadi orang gedongan kamu. Padahal dulu kan kamu miskin kayak aku ya. Aduh, kan aku udah bilang jangan panggil aku Juminten. Nama aku sekarang menjadi Sandra. Ya, ya, ya. Maaf, maaf. Sandra. Nama kamu bagus deh. Ya, Jakarta sekarang membuat aku menjadi kaya, Kom. Aku sekarang jadi manajer artis. Dari penyanyi dangdut, penari ular. Pokoknya mereka aku rubah dalam sekejap menjadi artis terkenal. Hah? Apa, Jum? San, bisa begitu? Ya, kenapa tidak? Kalau kamu mau, kamu juga bisa kok. Daripada kamu jadi penyanyi dangdut keliling, bagaimana? Kamu mau? Mau aku, Min. Mau. Maksud aku, mau, San. Mau aku. Kokom jadi ke Jakarta? Iya, Mak. Kenapa emangnya? Mak gak boleh? Hah? Gak ngasih? Emangnya Mak betah hidup susah gini mulu? Bukan begitu. Kamu ini kan anak emak paling besar. Emak udah tua, sering sakit-sakitan. Nanti siapa yang ngurus adik-adikmu? Ya, Mak dong ajarin mereka mandiri. Tidak boleh ada satupun manusia yang menghalangi karir Kokom, Mak. Sebentar lagi Kokom ini bakal jadi penyanyi dangdut terkenal. Penyanyi dangdut terhebat. Iya ya, Kak. Siapa tahu nanti Kakak bisa nyanyi duet dengan Om Syahrul kan, bintang idola Kakak itu. Tapi kasihan Emak, Kak Kokom. Nanti kita dapat duit dari mana buat makan kalau enggak ada Kak Kokom? Ya itu urusan kalian dong. Ngamen ke berdua. Kan udah ada modalnya, gerobak dorong sama tap. Ya udah, kalau itu udah menjadi keputusan kamu, Mak gak ngelarang. Mak doakan kamu dapat pekerjaan yang halal. Siapa tahu nanti kamu bisa jadi panutan adik-adikmu. Menampilkan sosok penyanyi pendatang baru yang sangat sensasional untuk saat ini. Ini dia, Bunga Sedap Malam dengan Goyang Slebornya. Foto Kokom kan, Mak? Dia sudah jadi bintang terkenal, Mak. Namanya aja berubah jadi Bunga Sedap Malam. Kokom anakku. Ya Allah, alhamdulillah. Kak Kokom hebat ya. Namanya bagus banget. Dia udah jadi penyanyi dangdut terkenal, Mak. Ayo, Mak, kita sekarang ke tempat yang Kak Kokom. Sari kangen banget sama Kak Kokom. Ujang juga, Mak. Ujang kangen banget sama Kak Kokom. Mak jadi mau pinjam uang untuk nengok Kokom ke Jakarta. Betul, Pak Ustaz. Mak sudah kangen sekali sama Kokom. Iya, Pak Ustaz. Maaf, saya nggak tahu lagi mau pinjam sama siapa. Saya tahu perasaan Mak. Kokom kan sudah setahun ninggalin Mak. Mak ini pasti kangen sekali sama Kokom. Terima kasih, Pak Ustaz. Yang penting saya sampai di Jakarta. Pasti Kokom senang kalau kami datang.
Ibu, mau kemana ya, Bu? Mau cari anak saya. Oh. Mas tahu alamat ini? Oh, tahu, Bu, tahu, Bu. Nanti saya entar, Bu. Iya. Wah, Mak, orang Jakarta tuh baik-baik ya. Iya, Mak, belum kenal aja udah dianterin. Sini, saya bawain tasnya, Bu, ya. Ayo, Bu. Ya, ayo. 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 Mari, Bu. Ayo deh. Hati-hati deh. Ayo. Ayo. Oh, kebaset. Ayo, Bu. Mas, kami mau dibawa kemana? Saya mau nyari Kokom. Diam! Kalian jangan banyak omong. Kalian harus ikut kami. Ayo, cepat! Ayo. Serahkan semua uang kalian. Astagfirullahaladzim. Jangan, Mas. Jangan. Kasihani kami. Alah, jangan banyak ngomong. Sini duitnya, sini. Sini, cepat! Jangan, Om. Jangan. Diam! Jangan coba-coba teriak kamu ya. Apalagi melawan. Bob, tarik, Bob. Aduh, jangan, jangan sakiti anak saya, tolong. Ya Allah. Mak. Dapat. Mak, Mak gak apa-apa kan, Mak? Mak gak apa-apa. Mak, uang kita diambil semua sama orang itu. Jadi kita udah gak punya duit lagi. Iya, Mak. Cari tempat berteduh yang tasnya bawa aja.